Ya Rabbi Asyali Wadarji. Pak Ahmad, silahkan dati ya, sambil yang ada dimakanin Bang Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasurahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul Makarram wal Mukhtaram, guru kita bersama yang sama-sama kita hormati, yang mulia Kiai Malik Rahman selaku pimpinan Pondok Pesantren Sunnah Rahman yang ada di Kampung Masjid, alhamdulillah sudah hadir, sudah duduk bersama-sama kita dalam keadaan berkah dan selamat. Juga yang sama-sama kita hormati, Hadratul Makarram wal Mukhtaram, guru kita bersama yang mulia Bapak Kiai Haji Hidayatullah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Ahsan. Mungkin beliau masih ada tugas di Semurwangi kalau nggak salah. Doakan mudah-mudahan beliau pun bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan berkah dan selamat. Kita doakan mudah-mudahan kedua guru kita mudah-mudahan senantiasa panjangkan umurnya, tambah-tambah lagi kesehatannya, berkahkan rizkinya, hasilkan maksud dan tujuannya yang baik-baik, disabarkan di dalam membimbing, mendidik anak-anak kita yang sedang belajar di lembaga beliau. Juga mudah-mudahan program yang sedang beliau hadapi nantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami muliakan orang tua kami, keluarga besar Bapak Haji Mihajah Inah. Kali ini, malam ini, tempatnya, kediamannya jadi majlis taklim, majlis lotur rahim, juga majlis zikir. Mohon doanya, mudah-mudahan senantiasa tambah-tambah lagi keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama yang saya hormati para kesepuhan sahibul wilayah Bapak Ali, Bapak Mantan Ari Abdullah, Bapak Ari Bahtiar, Bapak Sahrudin, segenap jamaah Musola Al-Kahfi, jamaah pengajian setiap malam Sabtu yang saya hormati. Juga yang sama-sama kita hormati tamu kita alhamdulillah dari jamaah Masjid Jami Nurul Iman, Ketua DKM, rekan saya Bang Budi Ridwan, dan juga mertua kami Bapak Muhajirin, Bapak Era Hasan Sarif, dan juga saudara kami Ketua DKM Musola Al Farhan, Al-Ustaz Wan Haji Mustani, dan juga orang tua kami Bapak Dr. Saifuddin Juhdi, alhamdulillah bisa hadir. Segenap jamaah yang mohon maaf tidak bisa disebut ke satu persatunya, gak ketinggalan rekan kami Akhinal Kiram Ustaz Mustafa Kamal dan juga Pak Manda Ustaz Nual Hadi, semuanya jamaah yang berkesempatan hadir yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua malam ini senantiasa dan selalu ada dalam perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau ketinggalan alhamdulillah calon besan ini jauh Bang Opoy dari Sulawesi, alhamdulillah sudah tiba waktu kemarin malam Jumat ba'da maghrib, alhamdulillah berkah di perjalanan. Pertama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian rahmat taufik hidayahnya, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, malam ini kita bersama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bermusyafahah di kediaman orang tua kami dalam rangka malam tasyakuran
malam arwahan, pertikahan, bapak punya putri, saya punya adik, insyaallah akan dilaksanakan pada esok hari. Mudah-mudahan kumpul kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dan selalu disampaikan ke atas junjung alam sayyidul awalin wal akhirin nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan termasuk kepada kita, mudah-mudahan kita bersama-sama kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak banyak yang mesti disampaikan. Pertama ialah ucapan terima kasih mewakili Mbak Haji kepada segenap jamaah, baik jamaah pengajian setiap malam Sabtu maupun jamaah pengajian setiap malam Selasa di Kampung Cara Damai, yang sudah bisa membagi waktunya, sudah bisa meluangkan waktunya untuk sama-sama mengabulkan undangan kami. Namun dalam hal ini sudah barang tentu, barang pasti, banyak kesalahan, kekurangan dari tutur sapa, tempat, jamuan, dan lain sebagainya. Untuk ini mewakili keluarga, mewakili Pak Haji, mohon dibukakan pintu kemaafan yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan amal baik Bapak, langkah Bapak dari rumah masing-masing dibarengi dengan niat yang ikhlas, nantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan insyaallah nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh dua guru kita nanti akhirnya kita bisa mengambil hikmahnya dan juga senantiasa bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kepada segenap jamaah yang saya hormati, tiada lain diundangnya Bapak dan juga saudara sekalian oleh Mbak Haji, tiada lain mohon doanya. Ya mohon doanya terutama dari guru dan juga segenap jamaah semuanya, bahwa pada esok hari insya Allah tepatnya kalau tidak ada perubahan jam 9 ya Mbak Haji akan melangsungkan akad nikah. Kami punya adik, Mbak Haji punya putri, yaitu Adinda Sonia Tamara. Untuk itu mohon doanya, mudah-mudahan acara akad nikahnya nantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon doanya, mudah-mudahan Pak Haji dalam hajatnya senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita tahu dan maklum, ya saat ini banyak hujan, mudah-mudahan pada esok hari hujan tersebut jangan diturun di sini dulu gitu ya, supaya ya di mana dah ya, jangan di sini mah jangan hujan dulu, tadi udah hujan banyak banget ya, mudah-mudahan besok mah jangan hujan dulu. Rupanya itu yang dapat disampaikan, ucapan terima kasih dan juga mohon doanya. Dan secara singkat saja mari bersama-sama ya mohon ikhlasannya untuk membacakan satu buah suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah keberkahan suratul Fatihah yang kita baca, ya acara ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Dan juga pada ini kita tunjukkan kepada arwah ahli kubur sahibul bait, ya diantaranya Umi Hajah Aliyah bin Tuan Haji Yahya, Haji Abbas bin Haji Salim, Wan Haji Kafi bin Haji Ilan, Hajah Nyempi di Sa'yan, dan juga Haji Aisyah bin Tuan Haji Kafi, Haji Aminah bin Tuan Haji Kafi, Haji Yahya bin Armian, Haji Asyaf bin Tikasan, dan juga guru-guru kita wabil khusus ya Mas Sa'yan bin Sa'yan, Haji Muhammad Sanwan bin Guru Asnawi, Haji Muhyiddin Murtado bin Haji Ipan. Mudah-mudahan almarhum-almarhumah tersebut saat ini seterusnya nantiasa tambah-tambah lagi cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji sekali lagi dalam hajatnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna waliwalidayana amin. Demikian ucapan terima kasih yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.